benar-benar kampung banget ini, ajib banget. Manisnya enak hidup di kampung, masih segala ada. Kelapa tinggal metik, jeruk tinggal ngambil. Kamar ada AC. Kamar ada AC. Kamar ada AC. Kita keluaran terlalu. Enaknya. Jadi terus dibungkusin lagi. Kalau ini teh apa ini teh? Oh bungkus. Nah, oh. Jadi enak kayak gini nih. Karena bungkus saya. Oh, ini buat goreng-goreng gitunya. Ini si bapak karena apa? Oh, ngalah cacing. Pulling up, pulling up, shut it down when I'm pulling up. Come around when I'm pulling up, in my town and I'm pulling up. Ready for anything, anyone, know that I get it done. In the bands, I be pulling up, tell your friends, cause I'm pulling up. Yup, okay guys. Hihihi. Anjir, enak banget kita jalan-jalan di kampung Ciamis ya. Selamat pagi guys. Balik lagi bersama gua di channel Saiful Wahai Asik. Yap. Kita mau jalan-jalan. Gua sama si Dede sama si Maimbeb. Nah, itu sisanya keluarga pada naik mobil itu yang di depan. Kita rencananya sian. Asli banget ya di desa anjir, keren, enak. Jadi semuanya kita mau pada mancing katanya ya, mancing terus jalan-jalan ke wahana gitu. Hihi, mancing mania mantap. Mancing mania. Tuh, anjir. Enak gitu kan? Ah. Anjir, ini turunan banget. Wah. Ngeri. Ini sampai di rem dua nana. Rem depan belakang ini sampai. Enak banget kalau pagi-pagi. Hawanya tuh adem asli gitu kan. Wuhuhu, enak banget ya. Sejuk gitu kan. Hawanya tuh aduh. Gak ada polisi. Polusi. What the fuck? Gak kayak di kota-kota gitu kan. Banyak polusi, di sini masih seger banget, masih asri banget. Kayak kampung gua di Banjarnegara, cuman ini aduh banyak banget pepohonan kayak di hutan. Jadi selama 3 hari kalau istri sama keluarga itu sampai 5 hari ya di Ciamis. Kalau gua mah paling 2 hari aja, sore udah pulang. Kalian bikin-bikin video lah ya kayak gini nih, keliling kampung Ciamis. Sekarang udah ada solar kayak gini nih, kayak Pertamina kayak gitu. Udah tuh pul. Enaknya kalau di desa tuh ke keluarganya tuh erat banget gitu kan. Kemarin juga aduh pada makan-makan bareng anjir. Ntar pulang ke Jawa nih. Jadi kangen. Hawanya masih dingin banget deh. Enak buat tidur. Tapi anehnya gitu kan, kalau udah di kampung jam 6 juga pengen tidur lagi nggak bisa gitu. Pengennya tuh jalan-jalan, menikmati udara seger gitu kan. Tapi kalau di kota pengennya tidur gitu ya sampai jam 12 siang. Anehnya gitu tuh kalau gua.
Kalau ada yang ngerasain sama kayak gua, tolong komen di bawah ya guys. Oh, banyak blumbang-blumbang. Kalau kata orang Jawa mah blumbang. Itu loh. Kali-kali, nah itu. Kalau di kota mah kali-kali, banyak kali. Tempat ngodol. Di kampung gua juga masih sama kayak gitu. Jadi kalau buat buang hajat itu di kali-kali gitu kan. Masih ada. Mendingan kayak gitu sih kalau buang hajat. Ketimbang di kamar mandi gitu kan, di kloset. Enakan di kali sambil makanin ikan. Ngelihat podolan kita dimakan ikan kan, aduh. Enak banget. Ini benar-benar aduh, naik turun. Jadi rumah istri gua itu di paling atas kayaknya, di gunung ini. Soalnya air itu ngambilnya dari gunung. Tadi kan banyak selang di mana-mana. Dataran tinggi. Oke, kayaknya ini jauh banget gitu kan ke tempat pemancingannya. Nah, ini udah rada di kotanya ini. Oke lah, kita lanjut di sana aja, takut kepanjangan ah. Ini udah nyampe kota juga. Aduh. Udah enggak asik gitu kan. Di kota mah banyak gitu kan, di Bandung mah. A few moments later. Masih banyak pesawahan anjir. Woohoo. Nah, ini di depan gua udah ada kakek ipar gua. Bebatuan. Kali. Ikan. Kalau orang-orang kampung mah pada melihara ikan, terus dipanen sendiri, dibakar sendiri, sisanya dijual ada. Pegangan dek. Nah, siap. Hihi. Awas ada mobil. Takut ada mobil. Kali-kali anjir, banyak banget. Oh. Pegangan. Nah, sok. Masih bingung cari parkir. Bolak-balik. Nah, di sini lah parkirnya. Sok turun. Awas, apa hati-hati. Siap. Tuhan. Si Dede. A few moments later. Cier. Benar-benar kampung banget ini, ajib banget. Tuh itu hutan tuh di sana. Oh, kadinya. A few moments later. Oke guys, ya, tadi kita udah jalan-jalan ke kali-kali nyari ee sama ikan-ikan. Nah, katanya kita mau ke rumah saudara satu lagi katanya ya. Kita di sana mau bakar-bakar katanya. Oke. Oke, lanjut terus. Ngeri. Tanyakannya hampir nyaris gitu kan. Nggak kelihatan ada mobil di atas. Bahaya banget. Oke, kita langsung capcus aja ke sana ya guys. Yuk. Bareng-bareng, Dek. Aduh. Dadah. Bye. 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 Bye
iya halus. Manisnya eh. Enak hidup di kampung mah segala ada. Kelapa tinggal metik. Jeruk tinggal ngambil. Dan di sini ada pabrik tahu, enak pisah. Tuh nanti kita ke dalam ya, ke pabrik tahu. Nah, sekarang kita lagi metik jeruk. Nah, ini jeruknya manis pisan. Pegang banget. Coba rasanya. Rasanya. Enak nih. Asam sate. Sukaan. Kamar ada AC? Oh. Kamar ada AC? Oh. Kamar ada AC? Oh. Nonton gue lorong terlalu. Iya pak. Nonton. Saya tahu tuh. Iya mah nuk kecil bisa nih hasil. Ya. Pabrik tahunya guys, tuh prosesnya di situ. Ayo, ini episode jalan-jalan ini Mai. Indonesia itu indah, wajib My Adventure. Oh ini direndamnya di sini nih, proses pembakaran. Oh ini nih direndam. Airnya. Oh, disaring dulu ya. Bener eh, mantap. Melihat jalan. Oh, itu tuh. Episode jalan-jalan ya mah. Itu yang udah jadi terus di ikat-ikat. Ditahan. Biar kotak kemarinnya. Oke guys. Ya kita langsung ke pabrik tahu. Nah ini tuh yang dibungkusinnya tuh. Mau bungkusinnya gimana tuh? Oh ini teh yang udah jadi terus dibungkusin lagi. Kalau ini teh apa ini teh? Oh, oh bungkus. Nah, oh coba lihat bu bungkusnya bu mah bu. Saya mah lagi belajar. Oh, oh bungkusnya gitu. Kalau udah dibungkus kayak gini, di kemanain tuh? Oh, kesiniin? Iya. Terus kemanain? Oh, ke wadah sini. Jadi enak kayak gini nih. Tempatnya, prosesnya kira-kira berapa hari, Bu? Oh, sehari udah jadi kayak gini ya? Iya. Oh, mantap. Pabriknya di sini. Ini ampas-ampasnya nih. Ini naon itu? Oh, ampasnya. Oh. Asa bau tai kuda. Ini si Bapak karena naon, Pak? Oh ngalah cacing. Si Buna, oh ampas-ampasnya di dia. Enak hidup di kampung tuh. Oh itu tempat pencetakannya di sana. Oh. Nah itu tempat penggilingannya di situ tuh. Enak pisan eh. Di kampung punya usaha sendiri enak banget. Mending hidup di kampung eh usaha sendiri. Rada kurus kayaknya. Oh, ini buat goreng-goreng gitunya.
Natuna. Di kotakin. A few moments later. Oke guys, jalan-jalannya udah selesai. Jadi kita mau pulang ke Bandung ya. Tapi udah ngusep, cuman ngusep nggak di kamerain ya. Jalan-jalan keluarga lah gitulah. Udah metik jeruk, terus jalan-jalan ke kali, terus jalan-jalan ke pabrik tahu, anjir. Itu pabrik tahu usahanya keluarga dari istri gua ya. Enak ya kalau punya usaha di kampung gitu kan, enak banget. Wow, apalagi pendapatannya ya lumayan lah ya. Buat bangun rumah ya lumayan lah ya. Sombong amat. Enak banget ya. Daripada ke kota gitu kan, pendapatannya ya segitu-gitu aja. Mending di kampung gitu kan, manfaatin yang ada. Emang apa sih gak boleh? Enak banget. Kumpul keluarga gitu kan, gak jauh banget dari keluarga. Mending kayak gitu ya. Ya bagi kalian yang mau ke kota, kalau emang di kampung pendapatan kalian ya lumayan, ya buat apa sih ke kota gitu kan. Yang pertama menuh-menuhin kota Jakarta aja bikin jadi panas gitu kan. Terus kedua ya, aduh capek kalau mau mudik gitu kan, capek bolak-baliknya, belum ongkosnya gitu kan. Ya di Ciamis tuh masih kayak masih asri gitu kan, enak banget. Ini udah jam 12 lebih, 12 siang, cuman hawa-hawa dinginnya masih ada gitu kan. Panas tapi dingin gitu kan, enak banget. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video gua dari awal sampai akhir ya, video GC ya. Semoga kalian terhibur ya.